Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Para alim, para ulama, para yai, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para masyayikh, para habaib, wabil khusus guru kita, murabbi kita, ustadz kita, Lora Anwar Musyaddad, dan guru kita, sesepuh kita, Bapak Irman, yang selalu tampil menawan, insya Allah istrinya cantik rupawan. Mudah-mudahan tidak kecantol lagi dengan seorang perempuan. Amin. Ya nek perawan nek rondo. Ya. Oh, dene loman. Enggak apa-apa yang penting loman katanya. Eh, wabil khusus takmir Masjid Al Marwah. Di Al Marwah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sebetulnya ini bukan corong Jawa biasanya kan delalah ngoten nggih, Ustaz nggih. Sebetulnya tidak, ini qadarullah. Jadi Allah mentakdirkan, menggatukkan, mengkolaborasikan antara Al-Marwah dengan Al-Anwar. Kenapa? Karena Al-Marwah ini simbol lokasi tempat suci yang ada di sekitar Ka'bah, yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan Al-Anwar, satu suku kata dasar berasal dari Al-Munawwarah, sebutan lain daripada Masjid Madinah Al-Munawwarah. Sehingga cara gampangane matur dhateng panjenengan, Kanjeng Nabi niku hijrah dari Masjidil Haram ya, Makkah ke kota Madinah. Sehingga dalam hal ini insyaallah ini mudah-mudahan bisa istiqomah. Dan saya datang ke sini ini semata-mata saya hanya tabarukan wa takarruman wa ta'alluman dengan guru saya. Jadi saya ini santrinya Lora Anwar sebetulnya Ustaz. Ngapunten ini. Lu ini terlalu merendah padahal orangnya tinggi sebetulnya. Iya, tinggi. Iya, kalau saya berdiri sama beliau mesti saya tak saudele. Jadi itu jamaah sekalian, hadirin hadirat, terutama dari Al-Anwar, ini tadi juga ada beberapa teman dari majelis kami Al-Muhajirin, tapi karena ada beberapa yang masih kerja, juga ada beberapa hambatan sehingga ada beberapa yang tidak datang gitu, Lora. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain bisa soan, terutama di Al-Marwah ini. Dan bisa rutin ini ya. Masjid ini sangat artistik, sangat apa ya, sangat adem gitu ya. Insya Allah masjid ini membawa barokah kangge kula panjenengan. Monggo dipun hidupkan, dipun syiarkan. Panjenengan kalau sudah kerjasama dengan Majelis Al-Anwar, betul saya khawatir. Menerima jajanan keripik-keripik ngaten pun sekeco niki. Mulane kenapa kok jajanane keripik? Soalnya niki keri-keri tapi apik. Ngaten nggih. Muga-muga atuh gale keri-keri nang sikil. Niki mulane niku walaupun dibarengi kalih udan. Nggih, nek cara Indonesia ini kan hujan nggih Bapak Ibu nggih. Nek saged ampun dibasane udan. Sebabe napa? Nek dibasane udan panjenengan dihujani, dijawabnya apa? Diudani, gitu. Padahal sing lurus niku Jawa. Nek Jawa niku jaa rahmatullah. Jawa teko apa rahmatullah?
kasih sayangi Gusti Allah. Mulane kula jenengan nek turun hujan dianjurkan membaca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Nggih. Kula jenengan dikengken maca donga, ya Allah curah limpahkan hujan ini bersamaan dengan rahmat-Mu. Sehingga disebut jawah ja'a rahmatullah. Muga-muga ingkang rawuh khususnya jamaah Masjid Al Marwah tansah dipun paringi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, takmiripun didongakne muga-muga sehat walafiat sekeluarga. Nggih, sedaya jamaah muga-muga tansah dipun paringi sehat sekeluarga. Termasuk jamaah Al Anwar muga-muga tansah dipun paringi sedaya lancar nggih. Kang rawuh muga-muga dipun paringi rezekine jembar. Nggih, muga-muga barokah fitini ila yaumil mahsyar. Nggih. Amin ya rabbal amin. Hadirin para rawuh niki karena saya juga sekedar nempel ngambil ngalap barokah saking Al Anwar terutama guru kula Ustaz Anwar Musyaddad sehingga sepindah bersyukur dateng ngarsa dalam Allah kaping kali nyuwun ridhaipun panjenengan karena tadi saya terlambat tidak ikut sholawat kerso nggih rebana ngiringi kula nggih sholawatan nggih kerso nggih Pak nggih kula sajane kepengin ngadeg tapi di kula kualat kali guru kula nggih kula niku biasane nggo ngeten iki mboten patah sekeco soalnya mbak-mbaknya belakang dulu iki sing sing ceramah ganteng pelek ngono biasa rodok tanda tanya baik sholatullah salamullah sudah dipakemkan nggih mulai dari muktamar ke-34 di Lampung kemarin nggih tadi pagi tadi siang sudah ditetapkan sebagai pakem sholawat ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ya bersamaan dengan lagu Syubwaton karena takutnya nanti akan diklaim oleh bangsa yang lain nggih seperti itu pramila nyuwun ridhanipun panjenengan grup bana bisa ngiringi nggih. Ini kok ngelawan kabeh ditanggap piro iki? Nggih, yuk. Shalatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Shalatullah. Oh ya. Ini benar juga saking jenengan ya lali. Saking Al Anwar juga ya. Oh, ya, lali aku. Tawassalna bi bismillah. Wa bil hadi Rasulillah. Kodanan ini. Monggo ngaji dengan semangat Mbak semaput tuh sob. Dengan banyak baca sholawat di asuh Lora Anwar Musaddad sholatullah Masjid Al muga-muga rezekine kathah kok kathok iku sapa rezekine ka kejarah Mekah Madinah shalallahu salamullah ala rasulillah shalallahu salamullah.
hadirin para rawuh. Nomor 3 nipun kula namung badhe refleksi dhateng panjenengan di akhir tahun 2021 ya. Di muhasabah ini perkenankan lora saya menyampaikan sebuah hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazulu qadama abdin qabla ayyus'al an arba'in. Minjang akhirat niku Bapak Ibu, dua telapak kakinya hamba Allah tidak akan apa niku tidak akan diperkenankan untuk melewati siratal mustaqim hatta yus'a. Ini selamat datang tim dari Al Muhajirin Surabaya ini ya, Mas Hami, Mas Rosi, didoakan lora mudah-mudahan segera dapat jodoh ya. Amin ya. Amin. Soalnya kerjaannya sudah mapan, tinggal cari jodoh yang belum didapatkan. Siapa tahu dapat orang Sidoarjo. Amin. Ya. Yes. Baik, hadirin para rawuh akan ditanya 4 hal. Nggih. Yeah. Akan ditanya 4 hal. Pertama, an umrihi. Ya. Yeah. An umrihi ditanya tentang umurnya. Ya. Yeah. Tentang umurnya. Untuk apa kita gunakan? Fima afnahu, bagaimana umur kita yang diberikan Allah ini kita gunakan? Dan selama 1 tahun 2021 Januari sampai Desember ini amal-amal apa saja yang kula jenengan sudah laksanakan? Dan yang jelas Rasulullah dalam hadis yang lain juga menyebutkan khairu ummati man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik umat saya itu adalah yang diberikan panjang umur digunakan untuk amal kebaikan. Allahumma. Maka dari itu tahun ini ya, ini peningkatan luar biasa. Saya dari awal meguru datang Ustadz Anwar sama asisten beliau ini, pengawal abadi ini. Mudah-mudahan panjang umur sehat selalu. Karena ini usianya masih ABG ini ya Pak ya. Iya, iya. Enggak pernah tua. Enggak pernah tua ini. Greges ya. Greges itu kan gegere makges gitu ya. Allah selalu rahmat. Ngapunten Ustaz, Ustaz tak Pak siapa namanya? Ustaz Khairul. Ustaz Khairul nggih ngapunten karena saya biasa guyon sama beliau. Kalau ini saya takut kualat. Allah selalu rahmat. Jadi itu digunakan untuk apa? Umur yang diberikan Allah kepada kita. Di sisi yang lain Rasulullah memberikan rambu-rambu datang ke lonjengan. Ada dua hal yang sering dilupakan manusia. Khoslatan ma'budun kasir minanas. Banyak manusia yang melupakan dua hal ini. Yang pertama al-farogh, well, yang kedua wasihah. Ya, as-sihah al-farogh, kesehatan dan kesempatan. Lonjengan diparingi kesehatan. Kadang-kadang lonjengan lupa sehingga kadang-kadang tidak digunakan untuk ketaatan. Yang aku nak sehat biasanya pun malah akrak gitu. Pas sakit ngeten soal-soal kori, begitu sehat malah kora. Nah ini aku modele. Na'udzubillah min. Nah kita gunakan sebaik-baiknya. Makanya majelis Al-Anwar ini mengajak pulau panjenengan. Mugo-mugo maka sakit istiqomah kalian Al-Marwah. Ini tujuannya memanfaatkan umur yang diberikan Allah kepada kita. Di samping kesehatan diberikan kesempatan sehingga kula jenengan saged rawuh meningkatkan sebuah kualitas keimanan. Itu yang diharapkan. Maka cara Kanjeng Nabi niku igtalim khamsan qabla khamsin. Ya, jaga 5 kesempatan sebelum datangnya 5 hal yang akan menimpa kita. Nek cara Roma Irama ya, jaga 5 sebelum datangnya 5 sesuatu ngamen ya Mas ya. Ya, ikhtanim khamsan, persiapkan 5 hal. Yang pertama, ya, persiapkan ya kayamu sebelum datang miskinmu. Ya, persiapkan waktu longgarmu sebelum datang waktu sempitmu. Yang ketiga, persiapkan gunakan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Yang keempat, persiapkan waktu napa niku? Apa itu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang terakhir gunakan kesempatan hidupmu sebelum datang matimu. Niku nek enten cara lagune kiai kula ngoten iki kalau
mumpung isih waras ibadah ojo sing ikhlas gitu. Lilingo yen loro namung sambat moro moro konong sido arjo kesasar nong joyo joyo ngene kan mumpung isih longgar ngibadah kalih al anwar Allahumma mumpung isih longgar sholawatan kalih al anwar ngilingo yen repot arep sholawat untune copot gitu ngoyen repot arep zikir rasane abot naudzu billah sholli wa sallim da iman ala hamada ada duanya. Rebana sekian saya ceramah di mana-mana, ciri khas Al-Anwar tidak ada tandingannya. Enggak ada bandingnya, enggak ada tandingannya. Persis kayak calon legislatif. Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para rawuh ya. Ada lagi, mumpung isih sugih ngamal tanpa pamrih, ngene mboten? Ngilingo yen mlarat rina wengi namung sambat ngilingo yen mlarat rina wengi namung sambat gitu mumpung urip ngibadah sing tertib ngilingo yen mati ora bakal bisa ngilingo yen mati ora iso mangan roti ngilingo yen mati ora iso nggodho mbak fi naudzu sholli wa sallim diterusaken terus muncul lagu ngoten nika saben malam Jumat ahli kubur bayangno ahli kubur mulih nang omah naudzu artine mumpung kula taksih dipun paringi sugeng kewarasan dipun paringi kecukupan dipun paringi kesempatan berakhir kehidupan monggo ditingkatkan amal kebaikan didasari dengan takwa dan keimanan. Allahumma amin. Hadirin, saya sikat kemawon. Yang pertama ditanyakan umurmu kau gunakan untuk apa? Engkang nomor kali an jismi fima ablahu. Dari ragamu engkau habiskan untuk apa? Nggih, mulai muda niki alhamdulillah kebanyakan kaum muda kayak yang bajunya putih kombinasi batik-batik ini. Wah, ini kayak sing ngegulno timnas kemarin ini ya. Siapa itu ya? Pratama-Pratama itu ya. Siapa namanya, Mas? Oh, Rocky. Wah, mantap ya. Rocky sebab waktu lahir itu anu napa niku dipasangi rok jadi di Rocky gitu. Allah. Nah, anak muda ini harus kalian ini harus menjadi sebuah counter bahwa selama ini selalu yang menjadi beban masyarakat itu anak muda dan anak remaja, kenakalan remaja. Ngoten sakniki. Padahal belum tentu. Banyak juga kenakalan orang tua. Contohnya saya. Wong kadang-kadang tanya setia ternyata tikungan ada. Naudzu. Kalau muda ini subhanallah dan kaum muda seperti antum ini insyaallah calon surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala adalah 7 golongan diantaranya adalah syabun nasyafi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nyepak bola sambil wiritan dulu gitu. Subhanallah. Delok niku tangane sing arep kemarin itu. Menang akan besok menang dengan Thailand gitu. Ya Allahumma amin masih ngene-ngene iki yo. Bonek mania ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini seperti itu ya.
fa an jasadihi an jismihi fi ma ablahu. Sing nomor 3 an ilmihi fi ma anfa'ahu. Ilmu kau gunakan kau manfaatkan untuk apa? Nggih, sing terakhir nggih an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Untuk harta benda ditanya dari mana kau dapatkan, untuk apa kau gunakan. Insyaallah kalau harta benda kula jenengan disedekahkan jariah seperti ngeten iki. Nggih, Masjid Al Marwah itu karena sedekahnya para jamaah. Ya, jadi makanya direnovasi masjidnya bagus ngeten iki. Nggih, pikiran takmir niku masyaallah. Nek wis masjidnya apik, kegiatannya kudu apik, ngoten nggih Ustaz kok nggih. Mulane direnovasi sak kene gak iso lemu-lemu. Wis sak mono sak kene. Karena memikirkan masjidnya ini, lah kula jenengan jamaah monggo dipun sengguyung dengan istiqomah, insyaallah maslahah barokah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, itu saja yang bisa kami sampaikan. Umpama kepanjangan jenengan bikin keringingan, nggih nyuwun ngapunten. Ngaten nggih. Kok umpama sik kurang kok kapan ditanggap meneh. Ngaten nggih. Allahu Muhammad. Tapi penyuwun satu saat untuk menghilangkan virus corona, karena virus corona ini belum berakhir ya Bu ya, ya Pak ya. Tapi di sisi lain Allah menguji kulon jeneng dengan adanya gunung meletus. Di mana Ibu, Mas, Mbak? Meru di Lumajang. Kalau ini saya pernah mendapatkan satu muhafadzah Ustaz, itu kafa bil kauni ibroh. Lah keadaan situasi kondisi itu sebagai pembelajaran. Nah dipikir-pikir kan banyak gunung. Kenapa Gunung Semeru yang dipilih oleh Allah? Sebab niku pengeling, jangan-jangan selama ini Semeru akeh wong sing senengan mung mangan turu. Apa meneh digandengi kenapa kok di Lumajang akeh wong sing senengane lumah-lumah nang ranjang. Angel dikawon berjuang, senengane mek golek uang. Barbarane gak disangga uang, gitu. Tuhane ilang. Nauzubillah. Tapi bagi panjenengan yang ahli shalawatan, insyaallah depan cemerlang. Sinarnya terang hilang gemilang. Allahumma amin. Hadirin, untuk itu dengan adanya berbagai macam musibah bencana, kula nyuwun shalawat tibil qulub. Ndak apa-apa ya, Ustaz nggih. Nyuwun shalawat tibil qulub. Mas Rebana siap, Mas Rebana ya. Ini kok seragamnya beda-beda kenapa? Enggak takutnya belum lunas atau gimana gitu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Saya doakan amin ngowoh kabeh amin nggih jamaah saya doakan diberikan kesehatan diberikan kecukupan serta keselamatan juga kerukunan diberikan ketentraman serta kesejahteraan di dunia sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa Alhamdulillah, matur nuwun pangapunten, nggih.
Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.